Jadi berdasarkan video yang diupload di Lambe Tura kemarin atau hari Rabu, kabarnya terungkap atau terlihat Budi Permalasari sama Galih Ganjar lagi jalan di pasar festival dan Mbak Bardi membeli baju di lorong ini. Kita lihat ya kesamaannya dengan video yang beredar di Lambe Tura. Nah, ini kan ada stand baju-baju nih. Nah, kabarnya tuh beli bajunya di sini loh, guys. Keren banget. Nah, kemungkinan guys sih ini ya. Baju yang sempat disinggahi oleh Mbak Barbie. Depan ada teman gue yang juga mengikuti investigasi ini. Gimana kira-kira bajunya, sudah ketemu? Oke, kemungkinan besar sih yang ini guys. Jadi Mbak Barbie kayaknya beli baju ternyata di pasar festival aja di sini nih, di tengah gang gini. Mas, ini berapaan ya, Mas? Nah, itu ada kaca samping. Hah? Harganya kaca samping. Itu 225, entar aku diskonnya. Ini 225. Ah, diskon. Gak sama ininya enggak? Loh, enggak sama ininya? Ini kan aku tambah-tambahin semua nih kalau ini lucu, ada kantong ya. Modelnya tapi dia jatuh. Ini ada kantong buat naro berliannya Barbie Kumalasari. Berlian Barbie Kumalasari. Ini kesini kemarin. Apa? Ini kesini. Serius? Belanja nggak di sini, Mas? Makanya udah masuk Lambe Tura ya, berliannya. Oh, toko Masnya yang Lambe Tura? Si Barbie nih. Nih, ini kan di depan nih. Di depan tadi ya. Ya Allah. Terus dinyirin, kurang ajar. Terus ada berliannya nggak di kantong nih? Berliannya Barbie. Tinggalan tuh. Ah, bisa aja. Yang dibeli Mbak Barbie yang mana? Saya beli deh. Hah? Nyanyi-nyanyi. Nalo. Dia beli apaan? Karena sekali udah kena. Udah tersangka ya? Ini kan kemarin di depan. Oh, ya Allah. Oh, apa? Ini di mana, Mas? Hah, enggak, maksudnya ini di Lambe Tura bukan? Oh, enggak, ini di foto biasa. Ya kan? Jadi. Terus sudah ini kapan kejadiannya? Kemarin. Kemarin banget. Kemarin. Hah, kemarin bukannya dia udah masuk ke kantor polisi? Astaga, beneran loh ini loh. Lah, ke Masnya kagak masuk Lambe Tura, Mas? Iya, Mas, lu kemana, Mas? Bukan. Hah? Lu nya di mana? Ini lu kepala ya. Tapi beli enggak? Belilah. Tapi cuma gue yang tahu. Cuma gue yang tahu. Cuma gue dan Tuhan dan dia yang tahu. Nawar ya. Nawar. Kalau gitu kalau bagi nawar. Nah, kita kasih 50%, 50% lah. Ini Mbak Barbie beli kayak gini. Dia ambil yang agak panjang. Coba ya. Ini berapaan? Nih. Ini muat di lu nih. Ini berapa ya, tapi? Mana? Kenapa jadi 12? Mas. Jangan kata beneran deh. Emang badan lu apa? Ininya di apa pantat apa di ini. Ini kan memang mesti masuk no. Ini gak ngeri lah, ngeri lah. Ini ada kartu nama gak? Kebalik dah. Kok sekarang aja? Berapa? Apa tadi? 250 mah kemana lah? Ya? Hah? Kalau beri biar dia hitamnya. Di sini ada bis. Modelnya sewa banget. Di sini ada bis. Yang langsing. 100 lah. Oh, stop. 100 ya. Tapi asal abis di. Yang penting laku aja, Mas. Aku jatuhin Barbie, banyak foto. Okay, so itu tadi benar, ternyata toko yang dihinggapi oleh Barbie Kumalasari pada beberapa hari lalu. Tadi itu tadi pengakuan atau rekaman daripada penjualnya langsung ya. Oke, okay. Itu tokonya masih ada tuh di belakang kita.